Eh, alahai. Korang dia nengok kau ni gomok-gomok. Ha, gasong dah ada tangkap dari siang kau. Ha, masak lomak cili api. Ui, sedap eh. Hai sayang. Selamat pagi. Eh, awak ni nak apa pagi ni? Datang sini kacau saya. Awak tak nampak ke saya tengah sibuk ni? Alah, nak ucap selamat pagi. Dan saya duduk ke awak. Tak, tak boleh. Eh, awak ni dah gila ke apa? Ha? Merepek pagi ni? Tak ada kerja lain kamu nak buat dalam ofis ni? Eh, cantik. Eh, awak jangan nak sentuh saya. Eh? Awak dengan saya tu tak ada apa-apa tau. Bebek awak berambus. Keluar daripada bilik saya. Sekarang juga keluar. Yalah, yalah, yalah. Nanti abang datang lagi. Eh? Keluk! Ui, marah lagi cantik. Hello? Saya Maria. Saya nak pesan pizza. Pizza saya nak ada ayam lebih. Tambah lagi keju tu. Bagi banyak sikit pun tak apa. Sekaranglah, dek. Takkanlah nak besok pula. Akak dia kelaparan sangat-sangat ni. Tolong cepat sikit hantar di alamat. Alif, 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 Alif. Ya, 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 ya. Aku sampai, aku sampai. Ah, pesan. Mika hantar ni ya kat pelanggan kita. Ini alamatnya. Ya, jangan lambat ke. Eh, asal aku datang lepas kau aku pergilah suruh lain datang. Asyik aku je. Tak ada orang lain ke? Yalah, baju Mika dengan baju teman pun dah tak serupa. Mika tu bahagian perhantaran, teman ni bahagian dapur. Ha. Yalah, aku hantarlah. Mana jauh tak? Ha, kat sini. Ha. Oh, ya, baik. Tahu pun. Jom. Apa lagi? Tak. Kau ingat panaslah. Ini dah ada gastrik ke apa ni? Macam 10 hari tak makan. Apa berita pagi ni? Buka-buka cerita masak. Aduh, bertambah laparlah perut aku. Jadi 15 minit sekarang dekat 1 jam. Apa hal lah budak ni? Ha? Kesangkut tepi jalan ke? Ha? Kena mati ke? Kena langgar ke? Buat aku ni pula meragam. Kenapa? Jadi sini, adoi. Pizza aku dah sampai dah. Ambun, melampau betul lah budak ni. Tak keras berdapur aku nak hantar pizza kot. Dek! Kau jangan main lah, dek. Alamak, aku dah lapar ni. Aduh, budak ni. Dek! Hai, sayang. Hei, kau buat apa kat rumah aku ni, ya? Alah, janganlah marah-marah. Ini kan dulu kan rumah saya juga. Haa. Hmm.
lama bercerai? Ha? Awak dengan saya tu dah tak ada apa-apa. Awak dah kira talak ke apa? Ha? Rumah ni nama saya. Ha? Hak saya. Tu yang awak minum ni gelas ni pun, ha, saya yang punya. Yalah, mentang-mentanglah dulu loan saya tak approve. Nama awak yang approve. Awak dah sombonglah. Kita buat bincanglah. Assalamualaikum. Makcik. Sama saya lambat. Bisa sampai dah. Kak. Bisa jadi kemas dengan kau ni. Lebih baik sekarang ni, awak keluar sebelum saya naik angin. Saya datang lambat, saya minta maaf. Tapi, saya boleh bagi diskaun. Ada Mak Wan. Ada. Surat siapa ni? Surat untuk Alif Mak Wan. Oh, surat Alif lah. Terima kasihlah banyak Zarul. Au! Belum lagi taruklah. Oh, belum eh? Ah, terakhir lagi. Sakit, sakit. Au! Sakit. Sikit je ni. Tahan sikit boleh tak? Sikit pun sakit. Ni, saya tengah tahu ubat ni. Makcik, tak apa. Saya boleh buat. Saya minta maaf pada awak. Tak sepatutnya awak jadi macam ni kan? Kesian kat awak. Sampai berdarah macam ni. Saya nak ucapkan terima kasih juga pada awak kerana menyelamatkan saya tadi. Tak apa. Saya sebenarnya saya hantar pizza tadi. Saya minta maaf lambat. Jalan depan tu sesak. Wah. Pizza dah bagi diskaun kan? Okey kan? Ah, tak apa. Makcik, sekarang ni saya kena hantar banyak lagi pizza. Kalau saya terlambat, nanti bos saya marah. Eh? Berapa tadi pizzanya? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Kami daripada Jawatan Agama Islam
kami dapat aduan ada orang berhaluan. Sebenarnya saya tak buat apa-apa pun. Dah luar. Ni siap baju. Tidur lagi ni. Sana. Siap luka-luka ni. Oi, sampai luka. Tak. Nak bukan. Mana sih? Tengok tu. Tak. Dengar cik dulu. Sekarang ni saya dah terhantar hantar pizza je tu je. Hai, kalau hantar pizza pun takkan sampai dalam rumah. Betul. Apa lagi? Saya takkan maafkan awak. Awak ingat tu, eh? Sampai dunia akhirat tu saya takkan maafkan awak. Awak dah malukan saya, awak dah peranggap saya. Sekarang ni awak buat saja macam ni, eh? Tak apa. Satu hari nanti saya doakan awak, awak akan kena padahnya. Sebenarnya semua ni salah Maria. Alif tak salah apa-apa pun. Kes haluat ni akan dibawa ke mahkamah. Selesai je sebutan kes ni, Maria akan bayar semua denda-denda tu. Makcik jangan risau, ya. Maria, walau apa pun kan, manalah makcik nak lotakan muka makcik ni. Nak tak nak, kau berdua kena nikah, ya. Walaupun kau kena dondo. Maria, panggillah Wan. Betul ke, Wan? Iya, betul. Panggillah Wan. Janganlah makcik-makcik lagi. Wan, terima kasihlah makcik-makcik. Kenapa ni, Wan? Wan, mana saya nak letak muka saya ni, Wan? Wan, tahu tak? Sekarang ni tiba-tiba je saya tak bersalah. Tiba-tiba, kena tangkap dengan makcik tua pula tu, Wan. Ya Allah. Wan, ni saya letak muka saya ni. Kawan-kawan saya nanti tanya kau kena tangkap siapa. Makcik tua. Oh, malu, Wan. Alip. Sio-sio orang bagi kau didikan agama. Dari kocik sampai bosar. Ini kau balik ke Wan? Bala-bala apa ni, Wan? Saya... Wan faham tak sekarang ni? Alif tak salah. Tak salah, Wan. Kalau kau tak salah, habis tu siapa yang salah? Wan, Alif kena perangkap. Wan faham tak? Perangkap. Alif, dengar Wan nak cakap. Apa yang berlaku ni kan, ada hikmah, ya Alif. Jangan merungut ujian Allah. Percayalah, dia nak bagi yang lebih baik untuk kau. Wan yakin, Wan percaya, kau mampu jadi suami yang baik. Walaupun kau tak bersedia jadi suami lain. Gila kalau Wan nak cakap macam tu. Kalau perlukan saya kahwin lah, Wan. Tapi lepas dah habis semua ni, saya akan cerai dia. Nah, surat sambung belajar. Saya dapat sambung belajar, Wan? Ya. Silap lah. Dah buka. Iyalah, Wan. Saya dapat sambung belajar dekat kolej ni. Wan, grafik lah tu, Wan. Saya suka, Wan. Tapi saya kena kahwin. Adam. Mira. Mira nak cari Alif. Puas tau Mira cari dia rata-rata. Telefon tak angkat. Dia dekat dalam tak? Alif sebenarnya dah berhenti kerja. Tak tahu lah dia kerja kat mana. Alif dah berhenti kerja? Habis tu dia kat mana sekarang? Entahlah. Alah, Alif tak ada. Adam kan ada. Ha? Apa? Adam ada? Tolong. Thank you.
Makcik ni, panggillah saya Maria. Saya kena jadi isteri awak. Maria. Tak apalah, saya rasa senang rasa makcik, makcik, makcik. Ada apa juga malam ni? Wan. Boleh tak? Boleh tak? Di sini, Wan. Wan tak tengok tadi. Donga cakap Wan pergi balik. Kan apa kata Maria kan? Wan. 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 Donga cakap Wan. Donga cakap Wan. Apa yang kau takut, Han? Boleh macam ni, Alif. Kau kan dah kahwin. Kan apa kata Maria, Kak? Dah puyang. Pui. Pui lah dia bilik kau tu. Tutup pintu, Wan tu. Wan, jangan tutup pintu, Wan. Ayolah. Buka pintu tu. Maria, bangunlah. Ni saya kejut nak subuh sekali dengan saya ni. Jomlah. Wah, merabu pula kau. Wow, batal air sembahyang. Air sembahyang. Wah. Hei, ni. Betul ni saya tanya ni. Kali terakhir saya tanya ni nak solat tak nak. Apa ni, Wan? Wan main tipu lah. Apa nak Wan main tipu? Tu, saya jatuh lepas tu, Wan gol. Bagi Wan pinjam ni tak? Alah. Wan, kalau Wan pinjam CD ni, habis tu Alif nanti Alif bosan, Alif nak main apa? Ni lah game favorite Alif. Okey, macam ni, Wan. Apa kata Alif belikan Wan yang lain, eh? Yolah. Alif, Wan nak cakap sikit. Cakap banyak pun tak apa, Wan. Alif sekarang ni dah ada keluarga sendiri. Yo. Syurga isteri terletak pada suami. Kau
kena bontok, kena bimbing isteri kau tu. Ya? Ya. Boleh? Boleh. Bagus cucu Wan. Ya lah Wan. Weh, macam tu sekali kau ya. Wan? Ya, Maria. Wan dah sarapan? Dah. Kelaju Maria dah ada ni, Wan nak cakap sikit. Oh, apa dia Wan? Esok Wan nak balik dah. Lah, cepatnya. Alah Wan, lain kali kalau Wan nak datang sini, bila-bila masa pun boleh. Sebab rumah ni bukan ada orang pun. InsyaAllah Maria, Wan datang. Wan seronok duduk rumah ni. Dapat karaoke kuek-kuek. Kek kampung tu tak boleh nyanyi kuek-kuek. Marah ada orang. Macam ni lah. Nanti Maria telefonkan teksi. Besok nanti teksi akan hantar Wan balik kampung. Eh Maria, tak payah susah-susah. Eh kau kan sibuk kocor tu. Tak payah. Dah. Tak susah pun macam ni. Saya boleh hantar Wan balik. Tak jauh pun kan? Dulu langat je. Ini pun kepala dia. Maria pun dah lambat ni. Yo. Mari pergi dulu ya Wan. Ya. Elok-elok jalan Maria ya. Yalah Wan. Awak. Saya nak salam, nak pergi kerja. Oh. Tak payahlah cium. Ni. Tak apalah Wan. Maria pergi dulu eh. Iya. Elok-elok jalan ya Maria. Oh, bini kau tu. Mana tu? Apa salah dia nak cium tangan kau? Kau tu kan suami, eh? Eh? Jom, kita pergi karaoke. Maria dah boleh. Ni Azroy. Kau hantar ke ni ke Encik Azman, eh? Kat Subang. Subang? Kau dah mula tau. Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, Puan. Ya. Wah, kau nak buat makan sendiri lah. Amboi, lamanya bulan madu. Selamat kembali ke pejabat. Saya sebenarnya tak kuasa nak bercakap dengan awak lah. Melainkan hal-hal berkenaan dengan pejabat aja. Okey. Ya. Terlupa saya nak beritahu awak. Apa dia tu? Terima kasihlah banyak-banyak pada awak kerana berjaya memerangkap saya pada hari itu. Kalau tak, saya tak kahwin-kahwin lah sampai sekarang ni. Dapat suami muda lagi tu. Malah pertama sungguh. Cak, ram rasanya. Seronok. Seronok. Aku yang berdua-dua. Ya, Murad. So, pagi, Puan. Pagi. Ayah, duduklah. Terima kasih. Ini merupakan laporan kewangan bagi bulan lepas. Memandangkan Puan tiada di pejabat lama, saya dah tolong sediakan. Jadi, kalau Puan tak keberatan, boleh tolong semak. Ini yang projek kita dekat Bukit Beruntung, kan? Ya. Yang kita nak buat semedi tu kan? Nanti saya semak, nanti apa-apa saya panggil awak eh. Terima kasih, Murad. Hai. Hai. Naknya kerja. Ofis saya ni, ya Allah. Banyak betul kerja kena buat. Stres rasa ini. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Saya buat air tak? Buat susah-susah je awak buatkan air ini untuk saya. Sepatutnya saya sebagai isteri saya yang melayan awak. Bukannya awak yang melayan saya. Alah, awak
Awak tahu tak, sekarang ni saya rasa macam tu tau. Sebab saya sebagai seorang suami, patutnya pergi kerja. Awak ada rumah. Ha. Kan saya dah kata, jangan lagi cakap perkara ni. Saya dah berjanji kan, lepas kita kahwin, saya akan tanggung segala-galanya. Saya tak nak awak ungkit lagi perkara ni tau. Haus pula. Ha, minum, minum. Saya dah buat. Saya minum, ya? Eh, tapi kita tepi-tepi sikit kalau tak nak tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa pasal? Kenapa tahu? Eh? Ha. Sekejap. Saya letak air. Saya lupa letak gula. Sekejap. Tak apa, tak apa. Saya kan isteri awak. Biar saya buat semua kerja, saya layan awak pula, ya? Okey. Assalamualaikum, Mama. Selamat pagi. Daniel, dekat Malaysia ni dah pukul 1 pagi tau. Ha, Mama pun nak tidur dah ni. Allah, Mama. Daniel lupa Mama. Sini kan London, Mama. Sini bangun nak masuk subuh, Mama. Mama. Cuci semestinya nak dekat dah, Mama. Daniel tak sabar, Mama nak balik Malaysia nak jumpa Mama. Rindu sangat kan, Mama. Baguslah kalau Daniel nak balik. Mama nak beritahu Daniel ni. Sekarang Daniel dah ada papa baru. Apa, Mama? Papa baru? Siap lagi ke Alif? Tak. Itulah isi pening kepala ni. Nak isi borang universiti ni banyak maklumat dia nak kan? Alamak. Tapi kalau tak isi nanti, itulah nak pelajar. Oh, iya ke? Allah. Tak mana? Tak boleh nak saya duduk sini, selesa duduk bawah. Sekali-sekala duduk bawah, saya selesa duduk bawah ni. Duduk atas ni lembut sangat. Tak apa. Ya ke? Malam ni kan malam Jumaat. Malam Jumaat. Jom kita lihat. Tak payahlah sini. Saya tak jatuh.
minta tolong boleh tak? Tolong berikan barang dapur. Dah habis lah. Oh. Ini saya bagi dulu kat awak ni. Okey. Dan senarai barang pun dah ada saya tulis kat sini. Ah, lagi satu. Pergi naik teksi. Jangan naik motor, eh? Tapi saya dah biasa naik motor. Kenapa nak naik teksi pula? Saya tak kira lah. Yang penting awak pergi sana, naik teksi. Saya bagi duit tu dah lebih daripada cukup tu. Okey? Saya nak pergi kerja, eh? Saya nak salam dulu. Hai. Berani awak singgirkan pembekal yang telah sedia ada tu dan gantikan dengan pembekal yang baru tanpa berbincang dengan saya, kenapa? Ha? Puan Maria, macam mana saya nak bincang dengan awak? Ha? Awak kan cuti lama, bulan madu kahwin dengan budak hingus tu. Eh, Cik Zainal, jangan cuba campur adukkan urusan peribadi saya dengan urusan kerja saya, faham? Puan Maria, awak jangan lupa, walaupun awak pemegang saham yang tinggi dalam syarikat ni, tapi saya juga ada saham dalam syarikat ni yang mana saya pun ada hak untuk buat keputusan. Habis tu, awak nak saya buat apa sekarang? Kenapa? Padahal dengan muka. Sekarang awak boleh keluar! Keluar! Oh.
Pada muka kanak kena. Very good. Awak? Ha? Awak nak pergi mana? Saya nak pergi duduk TV kat awak. Awak? Tidurlah. Tak apalah. Saya suka tengok TV sampai saya tidur. Kalau tak, saya susah nak tidur. Tak apa. Saya boleh tidur kalau awak. Tak apa. Kalau awak beli TV untuk bilik, lain cerita. Tapi bilik ni tak ada TV. Oh. Sedap. Dah. Dah sedap. Dah. 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 Ah. Eh. Aduh. Dah sedap sikit. Oh. Eh, pusing kena dah berdarah ni dia cakap tadi. Wah, tak darah tak berhenti. Ha. Kaise nenu sinen milau sajna kaise kaise na ghabrau sajna kaise aina aise Alif, pagi tadi awak ada kejutkan saya. Maaflah, saya tak sedar. Saya selalu kejutkan awak pagi, tapi awak memang tak pernah sedar pun. Yalah, sebagai seorang suami, saya kadang-kadang nak juga rasa solat jemaah dengan isteri saya. Saya nak bimbing awak, tanggungjawab kan? Alif, sebenarnya sebelum ni bekas suami saya tak pernah ajak saya sembahyang subuh. Macam inilah. Awak dah kahwin dengan saya kan? Perlahan-lahan awak ikut saya, kita mulakan solat. Lepas tu kalau boleh kita berjemaah. Saya akan bimbing awak. InsyaAllah. Terima kasih Alif. Alif, sebelum saya terlupa, malam ni saya ada jumpa dengan kawan baik saya. Jadi dia ajak saya makan malam sekali. Boleh tak awak temankan saya? Yalah, saya kan naklah juga kenalkan siapa suami baru saya yang muda ni. Ih. Seganlah saya tak naklah. Eh, kenapa pula awak nak segan? Eh, kita dah lambat ni, jom kita siap-siap. Saya mandikan awak nak. Bah, tak apa, saya boleh mandi sendiri. Cuma kita mandi sama-sama. Cinta.
lama aku tak jumpa kau kan. Kau tu lah asyik macam sibuk aje kan. Sampai nak jumpa aku pun kau tak ada masa kan. Alah, kau tu yang sibuk. Kau tu kalau tak ada hal, tak adalah kau nak telefon aku kan. Mesti ada hal ni nak jumpa aku. Pandai pun kau. Eh, Maria, aku nak tanya kau sikit ni. Aku dengar kau dah kahwin eh. Kau tak nak jemput aku eh. Lepas tu kau tak nak kenalkan aku siapa suami kau. Ini kan anak kau Daniel yang belajar kat London tu kan? Eh Maria, dah lain ni sekarang. Dulu aku tengok dia lain, sekarang dah lain. Apa dia? Daniel lah tuan? Bukan. Apa tu siapa? Laki aku. Apa? Biar betul sikit Maria. Siapa tu? Maria, aduh tu. Betul lah. Suami baru aku. Jom eh tak? Jom eh. Tapi masalah muda lah Maria. Gila tak muda. Kau tengoklah aku. Maria, aku. Macam mana boleh dapat? Oh ya, aku nak kenalkan. Inilah suami aku yang terbaru, Alif. Hai Alif. Hai. Alif eh, bukan Daniel. Seronok betul aku dapat belajar dengan korang. Tapi tak sangka pula dengan korang juga aku belajar kat sini. Tapi korang pun tak kata kita orang juga kan? Aku ni Selmi aja. Ya, aku ada ni. Okey. Tak kira lah siapa ajak siapa ke. Yang penting sekarang ni, lepas STPM kita kan satu kelas. Betul tak? Ha? Lepas tu aku ingat aku nak masuk kolej, aku nak tenangkan fikiran aku. Aku tak nak jumpa korang lagi. Tiba-tiba jumpa kat sini satu kuliah. Allah, aku tak nak naik menyampah aku tengok muka korang semua ni. Jangan. Jom kita pergi masuk kelas. Sekarang kena marah. Siapa yang susah? Jom. Macam ni, kau kan accountant saya kan? Jadi kau rasalah dengan gaji yang kau dapat sekarang ni, kau rasa cukup ke? Kenapa tiba-tiba Cik Jana tanya saya soalan macam tu? Aku bukan apa, aku cuma nak berbincang dengan kau. Itu pun kalau kau rasa kau nak meningkatkan taraf kehidupan kau untuk menjadi lebih baik, lebih bagus dan lebih bergaya. Hidup kau akan berubah kalau kau ikut cakap aku. Sampai bila kau nak jadi kuli Maria? Tiap-tiap bulan gaji kau dapat berapa sen aja. Ha. Untuk berubah, kau akan dengar cakap aku. Cium tangan. Eh, Murad. Eh, kau termenung pula. Macam mana? Kau dah ada keputusan belum? Saya bukan tak nak Cik Zainal. Tapi saya risau sebenarnya ni. Kau tak payah risau. Aku kan ada. Ha? Kau buat je apa yang aku suruh. Hasil nanti kita bagi sama rata. Ya? Kalau Puan Maria tahu, macam mana? Eh, mana dia boleh tahu? Kau kan akaunter syarikat. Segala keluar masuk duit, engkau yang buat. Segala laporan kewangan, engkau yang buat. Ha, kerja senang aja. Kau cuma palsukan pembelian tu atas urus niaga syarikat. Nanti lepas aku tanda tangan, Puan Maria pula tanda tangan. Nanti cek tu akan masuk ke akaun satu lagi. Akaun kita lah tu.
Banyak kisah. Aku ada, eh? Dah, minum. Apa lagi mereka tak puas hati, Mili? Itu yang saya tak faham, Puan, dengan Kontraktor Mega ni. Tak apa, macam ni awak pergi jumpa dia dengan saya. Awak buat temu janji pukul 3 petang ni, kita jumpa kat Taman Mega tu. Kan kalau dia pokpek-pokpek lagi, saya pokpek-pokpek kat muka dia. Betul, Puan. Sekarang awak uruskan. Jangan kacau saya sehingga pukul 3. Cepat, sekarang juga. Puan. Puan, jangan lupa, pukul 3, Puan. Cik, kau dah siap belum? Ni. Puan. Ya, Murad. Ini dokumen yang Puan kena tanda tangan. Dokumen apa pula ni? Kos untuk projek akan datang. Setengah juta nilai dia. Encik Zana dah tanda tangan dah. Berjaya Maju Berhad? Ini anak syarikat kita ke ni? Kamu bulan lepas kita berusaha mereka. Eh, kamu ni biar betul. Alah, Puan ni cuba lupa-lupalah pula. Halo. Ya, ya, Tuan. Ya, ya. Ha, dalam pukul 3 boleh? Dalam pukul 3. Okey. Kalau boleh, pukul 10? Pukul 10, ya? Okey. Terima kasih. Cium tangan? Kau betul ke ni? Ya, aku nampak makcik tu salam cium tangan Alif. Cium tangan Alif? Mika rasa ini semua kau mesti nak nampak ni. Jangan buat cerita kan kena tampar susah. Takkanlah aku salah dah. Aku nampak kereta tu berhenti je depan pagar. Makcik tu pegang tangan Alif, dia cium. Main tangan kau macam ni. Ya, dia cium macam tu. Peliklah aku. Aku pun pelik juga. Tadi. Ni kau buat cerita ni. Aku tak buat cerita. Takkan aku nak menipu korang. Aku tanya. Takkan dia tak selalu tipu. Hei, dapat TV tadi aku tengok rancak sangat kurang borak ni. Pasal apa? Ni, suami muda. Tadi. Kita orang muda. Orang muda. Kelas. Gadis. Puan Maria, dah tanda tangan dokumen Encik Zainal. Yelah, aku nampak. Bagus. Pandai. Jadi maknanya segala-galanya berjalan seperti mana yang kita rancangkan. Tapi saya risau. Apa lagi? Macam mana kalau orang lain dapat tahu? Aku kan ada. Jangan ada. Seperti mana yang kita janjikan, sama rata. Tapi apa pun, cek nanti masuk akaun aku dulu. Tapi kau jangan risau, aku kan ada. Sama rata. Ella, kau boleh balik tempat kau. Nanti kan Mama dah nampak nanti, dia tanya pula kenapa. Alif, saya nak pergi cuci tangan sekejap. Pergilah. Dengan Alif? Nama dah.
Buk. Isteri Alif. Hey! Sekarang awak terus terang dengan saya. Dan sebenarnya macam ni kalau awak nak tahu. Saya saya sampai, saya bukan sampai, saya tak sampai hati nak bagi tahu keadaan sebenar. Itu je. Sebenarnya kalau awak nak tahu cerita dia, saya dengan makcik ni, kita orang terperangkap. Kita terperangkap, kita orang teranaya. Kalau awak dah tak cintakan saya, bagi tahu saya. Apa pula tak cintakan ni? Jangan main tuduh-tuduh, tak baiklah. Mira, duduk. Tarik nafas saya. Tarik nafas. Muka cantik. Tacak dulu muka berpeluh-peluh dah ni. Mira saya, dengar makcik ni sebenarnya Alif tak salah. Dia salah. Dengar. Dia salah. Saya tak salah. Dia salah. Kalau tak kena makcik, Alif takkan kahwin dengan makcik. Macam itulah ceritanya. Saya minta maaf kalau saya tahu dia ni suami orang. Saya tak kacau dia, makcik. Mira, dengar ni sayang. Mira jangan nangis sayang. Sebenarnya macam inilah. Walaupun makcik ni isteri Alif, tapi makcik izinkan Amira berjumpa dengan Alif bila-bila masa saja. Betul. Alif, Alif boleh berkawan dengan Mira, nak keluar ke, nak pergi mana-mana ke boleh. Saya izinkan. Saya takkan cemburu walaupun sebesar zarah pun. Ini dah balik. Mama. Mama. Rindunya mama pada Daniel. Lama ni mama tak jumpa. Kejap. Mama nak makin kuruslah Daniel. Betul ke mama? Betul ke? Mama. Tapi mama. Cuba mama pusing, jangan mama pusing. Sekali lagi mama. Mama. Mama, kenapa mama dah? Ni yang mama bagi ni angin ni. Mama ni diet 24 jam tiba-tiba cakap mama gemuk. Gitulah dia. Betul lah mama ni. Dah berisi dari mama. Ini baju ni yang besarlah. Mama. Mana papa bau dia ni? Mana dia mama? Mana mama? Ada kat dalam. Mana? Dalam kat rumah, dalamlah. Masuk mana rumah dia ni kan? Masuk. Mama. Wah, mama cantiknya mama. Yang putihnya mama. Mama. Kenapa mama tak bagi tahu kat Daniel yang adik tiri Daniel ni comel mama? Mesti papa tiri Daniel comel macam ni. Mama kan putih. Daniel, mama. Sebenarnya tu bukan adik tiri Daniel. Sebenarnya itulah papa baru Daniel. Alif. Daniel. Alif, saya kenalkan inilah anak saya yang belajar di London tu, Daniel. Saya tahu, saya dah banyak tengok gambar masa kemas-kemas semula. Saya tahu. Umur kau berapa? 22. Ih, tak boleh, tak boleh. 22. Kau tak aku 24. Kau tu muda, aku 24. Mama, Daniel nak panggil apa mama? Daniel kena panggil papa juga. Tak boleh panggil nama lain. Papa. Papa. Mama. Tak boleh mama, tak boleh. Abang. Papa. Papa memang gila mama. Abang. Pak cik. Mama. Bro. Bro tu apa? Mama. Bro, aku kena panggil kau bro ke tali mama? Tak boleh mama. Daniel, tak boleh. Daniel kena panggil papa juga ya sayang. Mama. Daniel penat ni, mama tahu. Jom kita naik. Mama siapkan makan untuk Daniel, eh? Jom, sayang. Garang.
Fatah. Aku rindu gila kat profesor ni sebab profesor ni lah aku jadi macam ni, kau tahu tak? Korang ni asyik cerita pasal London je. Tak ada ke rancangan lain kita boleh lepak lagi ke macam dulu kan? Jom lah kita pergi bukit kan? Lah. Ha, betul lah. Pergi genting ke? Eh, bagus juga cadangan kau tu. Bukit lah kat mana lah? Ha, dekat mana-mana pulau ke? Ha. Bestnya. Ha, itulah. Amboi, seronok je berbual. Mama aku. Nanti tak? Ya ke? Ada ni nanti. Layanlah kawan-kawan ni semua. Baik, Mama. Okay. Mama nak turun bawah nak buatkan makanan sikit. Borak-borak dah dulu. Okay, terima kasih, Encik. Nanti saya minum. Terima kasih, Mama. Eh, mana ya ni? Nak turunlah nak masak-masak sikit-sikit. Eh, adik kau rumah kau ke tu? Lain macam je aku tengok. Kawan Daniel tu datang. Pergi borak-borak dengan mereka. Anak ikan lah tu. Sikit anak ikan mak kau ke? Ups, terlebih sudah. Okay. Okay. Tak, saya terlalu lah. Ah, hello. Hello. Awak kat mana tu? Oh, hi. Hi. Okay. Siapa tu? Ni korang, aku balik dulu eh. Okay, bye-bye. Tak ada lelaki yang lebih tua daripada dia, Mama nak cari. Daniel, apa pun Daniel kena terima dia sebagai papa Daniel, okey? Kena terima tu. Mama busy nak masak. Mama. Daniel pandai-pandailah tengok TV ke, nak buat apa ke, pergi main dengan papa ke, pergi Mama, ajak papa. Mama, tunggulah dulu Mama. 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 Mama! Eh, bro! Eh! Aku tak terima lah aku nak panggil kau papa. Aku segan! Tak. Macam ni lah. Apa kata... panggil saya suka hati awak. Apa je, saya terima. Sebagai seorang ayah, saya terima je apa orang panggil saya. Malunya. Apa? Ayah? Ayah? Yelah. Kau tu umur dia pada aku sekali awak. Aku malu kau. Jom. Kenapa banyak-banyak perempuan, mama aku juga yang aku pilih, ha? Kenapa? Okey, macam ni kalau kau nak tahu sangat sebenarnya, kita orang suka sama suka. Ha, kita orang jatuh cinta pada cinta pandang pertama. Ha, macam tu. Cinta pandang pertama? Ada lagi ke sekarang? Ha. Tak boleh. Aku malu. Aku malu Kau tak segan ke? Ha? Tak segan? Tak malu? Tak. Dah kahwin dah pun. Daniel, kenapa cakap macam tu dengan papa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Selamat petang. Mak cik. Alif. Wah, comel kau ni ni. Adik-adik berdua ni memang kawan Alif ya, satu kelas dengan dia. Memang kita orang satu. Kita orang daripada STPM macam ni. Lawa gelang. Lah. Nak minum apa? Nak minum makan ke? Tak apa. Mak cik. Tumpang tanya sikit eh. Mak cik ni ibu Alif eh? Saya. Aha, mak cik. Okey, macam ni. Dia bukan ibu aku, dia isteri aku. Ya, isteri aku. Kakak mak cik. Kakak mak cik Alif.
Ya, betul. Alif suami saya. Handsome suami. Nadia, ambilkan lauk tu untuk Papa. Oh. Mama. Daniel gelilah Mama nak panggil Papa. Daniel tak baik tau. Hormat sikit Papa tu. Sayang. Angkatkan pinggan ni. Terima kasih. Daniel, esok Mama ada mesyuarat di Jakarta. Ada urusan kerja sikit. Mama akan pergi dengan kawan Mama. Jadi, Daniel kena duduk di rumah ni dengan Papa baru Daniel. Yeah? Jangan merayap-merayap. Mama tak suka. Tahu kan? Mama janganlah risau. Daniel okey je lah Mama. Hidup ni berjiran tau. Fikirlah sikit Daniel. Nanti orang jiran semua bangun semua cakap apa? Ha? Kita kena marah, nama kita juga teruk. Eh bro, kau boleh masuk tak? Ha? Jangan menyebut hal aku. Orang nasihat, marah pula. Kena marah tak tahu. Ayuh. Kita sorang-sorang kena marah. Masuklah. Eh bro, siapa? Skandal baru mak kau ke? Mak kau ni selera budak-budak lah. Aduh. Wei. Tu kan skandal dia lah. Itulah suami muda mama aku. Ha? Ha? Suami muda? Muda gila, bro. Eh, dah. Wei, kalau aku nak cuba buat motor abang, boleh tak? Semua dengki sebab kau yang muda betul. Apa cakap, Ahmad? Cakaplah. Aku cakap. Dia nak cakap-cakaplah. Aku sebenarnya nak minta maaf kat kau. Lep, aku ingat dia... Dia makcik kau. Rupanya bini kau. Lep, aku pun nak minta maaf, Lep. Aku mati-mati ingat itu mak kau, Lep, semalam. Rupanya bini kau. Maafkan aku, Lep. Sebenarnya aku terperangkap. Sekarang baru kau faham, kan? Lepas tu bila...
Bila dah kena tangkap macam tu, apa aku cakap? Ya, kahwin je lah. Hello? Ya, yes, saya Alif. Hah? Alah, jangan menangis saja. Perempuan yang menangis. Menangis. Itulah juga gagah. Jatuh. Nangis je perempuan. Pakcik. Pakcik. Eh. Abang, tuan minta maaf. Tadi dia memang laju. Mana ada aku buat motor laju? Laju. Eh, nak. Ya. Dia lah buat. Okey. Tadi cakap king off-road. Tapi jatuh pun nangis. Aduh. Itulah. Aku tengok dia macam adik-adik. Aduh. Nangis. Bro, apa? Memanglah sakit dah jatuh. Sakit-sakit, bro. Aduh, mama. Sakit. Sakit, betul. Apa aku boleh buat lah. Aduh. Tangan tu jangan banyak gerak. Nanti bentan baru tahu. Ayuh, tak tahu. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Dah habis dah. Sakit. Minta maaf. Sakit. Ni, ubat ni makan. Ayah. Macam mana tangan boleh gerak? Sakitlah. Okey kan? Makan. Hai mama. Dia sihat mama. Okeylah mama. Dia sihat betul. Mama sihat. Apa? Jatuh motor? Siapa jatuh kat mama? Mama tak ada. Mama jangan risau sikit je ni. Okey. Okey, saya ikut mama. Apa? Kenapa ni? Wow! Bro, kau pergi jatuh kat mama. Hah? Pergi jatuh apa? Mana dia? Pergi menyembuh. Tak payahlah. Kenapa semua kau nak beritahu kat mama? Sikit je pun. Ha? Tak mati pun. Memanglah tak mati. Kalau mati, dia pergi melawak kat kubur. Dia pun tak macam tu tau. Mana mulut kau busuk pula kau? Eh, kau ni. Mati aku. Kau papa. Aku geli lah nak panggil kau papa. Siapa suruh kau panggil aku papa ke ayah ke apa? Sekarang ni aku buat semua ni sebab tanggungjawab aku untuk jaga kau tahu? Aku pun geli lah. Sekarang ni aku bertanggungjawab jaga kau sebab aku ayah tiri kau. Faham? Ayah tiri. Aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima. Kau tu 22. Aku ni 24. 24. Kau muda. Aku tak boleh terima lah. Tak ada orang suruh kau pergi ke papa pun lah. Kau pergi kau makan ubat je. Nak pastikan sekarang ni semua tu baik. Aduh. Oh. Sakit kau tahu tak? Sakit. Okey macam ni. Sekarang ni kalau kau nak makan kat buah dan makanan tau. Kalau tak sedap minta maaf lah. Tapi sekarang ni aku nak kena pergi kuliah. Tu, ubat air semua dah lengkap. Apa-apa telefon je. Nah, ni bahagian kau. Terima kasih. Banyaknya. Tak pernah saya pegang duit banyak ni. Ini baru permulaan.
Nanti lepas kerja, aku bagi lagi. Ah, kau kena ingat, banyak benda yang kita boleh buat sama-sama. Eh? Ah, ini antara kau dengan aku saja. Kau tolong aku, aku tolong kau. Ya, ya, ya. Eh? Kau jangan risau. Aku kan ada. Ya, ya. Cik Zana kan ada. Ah. Eh, kau tak nak makan? Tu merah nak jumpa. Okey, terima kasih. Hai. Hai. Awak datang tadi kata awak nak jumpa saya. Pasal apa? Saya nak bagi tahu awak. Saya dapat sambung belajar dekat Sabah. Sabah? Tahniah. Saya harap sangat awak dapat kejar cita-cita awak, awak dapat kejar impian awak. Kita kawan? Kawan. Awak suami orang. Sikit je. Kawan. Semoga berjaya awak. Jauh saya nak terbang pergi Sabah. Jauh. Tak apa awak. Sekali. Bayar sekali tau. Yalah. Saya tak ada. Ya, tahu sakit sebab tadi dah lama ni kita tukar yang baru. Kan bersih. Ha. Eh. Tadi aku masak tadi macam mana lauk tu? Sedap tak? Ha. Bila balik London? Habis cuti semester ni baliklah. Bro. Betul ke kau sayang kat mama aku? Aku bukan apa. Sebenarnya aku tak nak tengok hidup mama aku dia bersia-sia kan. Aku nak tengok dia hidup bahagia. Terima kasih.
kalau kamu terbang tu dah terlepas, nanti Mama belikan tiket yang baru untuk Daniel, eh? Baiklah, Mama. Daniel balik dulu, Mama. Jaga diri baik-baik, sayang. Nanti saya dah sampai nanti telefon Mama tahu, jangan lupa tahu. Baiklah, Mama. Jaga diri baik-baik, eh? Hei! Belum. Tolong jaga Mama aku baik-baik, eh? InsyaAllah. Hey, Papa. Hei! Daniel! Apa jadi ni? Betul tak? Aku yang macam cakap tadi. Ha, ni nak kita dah ni. Mana awak dah panggil saya Papa. Papa. Oh. Jom kita naik atas. Berjaya Maju Berhad. Kamu pun tak tengah temori? Ya, saya tahu. Tapi waktu itu kan saya tengah busy. Berselerak semua atas meja saya ni. Ha? Saya tak tahu apa pun. Yang uruskan perkara ni Encik Zainal. Ha? Zainal? 500 ribu? Banyak tu. Ya, banyak. Banyak sikit. Saya pun hairanlah. Selalunya syarikat yang bekerjasama dengan syarikat saya tu saya kenal dan saya tahu. Ini saya tak tahu. Entah wujud tak tidak, entah apalah nak jadi dengan syarikat saya ni. Ha. Ada satu je jalan penyelesaian untuk selesaikan semua masalah ni. Apa dia? Okey, mengikut apa yang saya tengok kat TV, kita upah satu kumpulan penyiasat peribadi. Ha, diorang ni akan menyiasat dengan lebih terperinci. Ha, semualah aliran transaksi keluar masuk dekat pejabat tu kan. Cek ke duit ke mengalir ke akaun mana, semua diorang akan cari, termasuk semakan dengan bank negara. Engkau jangan risau, Murad. Engkau diam aja. Eh? Aku tak rasa pun dah akan tahu semua rancangan kita ni. Ha, kalau dia tanya kau apa-apa, kau jangan jawab. Jangan jawab. Ni, biar aku yang jawab. Aku kan ada. Eh? Ditahan untuk siasatan di atas kes pecah amanah. Kau perai hari? Bawa dia. Salah orang ni, Cik. Macam salah orang ni, Cik. Bukan saya tu. Bawa ke ibadat. Tak salah orang ke? Rasa macam salah orang ni. Betul ke ni? Betul ya, apa salah pula? Cik Zainal? Pada muka kau. Selalu sangat kau tipu aku kan? Pedaya aku selama ni kan? Sesuai sangat dengan muka kau. Abang polis, ya, tolong sumbat dia dalam penjara tu. Biar lama sikit. Kalau boleh, jangan bagi dia keluar langsung. Ya? Takutlah sangat aku tu. Cik, macam mana ni? Saya tak kahwin lagi. Kau jangan risau. Aku kan ada. Jomlah. Ayah, jomlah. Bye-bye.
Puan-puan. Lepas ni saya ganti tempat Zainal kan? Jadi pengurus. Banyak cantik kau punya muka. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tujuan saya memanggil anda semua datang ke Bilik Mesyuarat ini kerana ingin memperkenalkan seorang pekerja baru di sini. Saya kenalkan, ini dia. Alif Rahman. Dan juga Alif ni adalah suami muda saya. Baiklah, Alif akan mula bekerja mulai hari ini dan dia akan bertindak sebagai pemantau bahagian grafik dan cuba membantu anda dari dalam syarikat ini. Saya minta tolong pada anda semua, berilah kerjasama yang baik dengan Alif. Semoga dia dapat buat kerja dia dengan selesa lah di sini ya. Jadi boleh ke tidak? Boleh. Okay. Maria ada dua berita nak bagi tahu. Sebenarnya abang pun ada dua berita nak bagi tahu. Dua pula. Tak adalah, ada satu je nak kongsi dengan awak. Oh ya ke? Ah, apa beritanya? Cakaplah dulu. Ya, saya boleh cakap. Awaklah cakap dulu. Awaklah cakap dulu. Tak apa. Saya bagi awak cakap dulu. Yang pertama, saya rasa bahagia sangat bila dapat berkahwin dengan awak. Bersyukur sangat-sangat. Saya nak perkahwinan kita ni kekal sampai ke jannah. Awak tahu tak sebenarnya kan? Berita yang saya nak sampaikan ke awak tu pun sama. Saya nak perkahwinan ni kalau boleh kekal. Kalau boleh kekal sampai ke akhir hayat. Saya tak nak kita berpisah atau bercakap pun pasal perpisahan. Amin. Syukur. Abang saya dekat awak. Saya dekat Maria pun tak nak kita berpisah. Tadi sebut abang eh? Abang. Abang. Abang saya dekat Maria. Sekejap. Tadi Maria cakap dekat abang ada dua berita Maria nak kongsi tau. Sekarang ni baru satu. Apa yang satu lagi? Malu. Alah, malu tapi mal. Cerita je lah. Tak payahlah malu-malu. Bisik pun bisik. Geli. Hah? Betul ke ni? Bila pergi jumpa doktor? Tadi siang. Maria mengandung, betul? Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Nak dengar? Apa betul ke apa ni? Mama, Papa, Denny nak buat kejutan kat Mama dengan Papa. Mama, dalam kapal terbang dari London lagi, Denny termimpi-mimpi nak jumpa adik Denny. Mana Mama adik Denny? Berjumpa dengan si dia. Mama, Denny nak tengok adik Denny? Cepat, Mama. Pergi, ya Allah, Mama. Comel. Comel lah, Mama. Macam muka Denny sikit-sikit.